usai melakukan pencarian selama 7 hari terhadap 8 penambang emas yang terjebak di dalam lubang tambang emas di Desa Pancu Rendang Aji Barang, Banyumas, Jawa Tengah, tim SAR gabungan memutuskan menghentikan operasi pencarian. Hal ini usai kesepakatan bersama dengan pihak keluarga korban. Penutupan operasi pencarian korban disampaikan langsung oleh Kepala Basarnas Cilacap Ada Suharsa yang menyebut selama sepekan sudah tidak ada tanda-tanda kehidupan dan dinilai sudah tidak efektif. Saya menyatakan operasi SAR hari ke-7 ini saya tutup. Hal tersebut bukan berdasarkan pertimbangan saya sendiri, namun sudah dikoordinasikan dengan semua potensi SAR ataupun stakeholder yang ada di Kabupaten Banyumas ini. Jadi sesuai SOP Basarnas sendiri, apabila tanda-tanda korban tidak diketemukan ataupun tidak efisiensi lagi dalam pelaksanaannya, operasi SAR itu bisa dinyatakan ditutup. Walaupun nanti suatu ketika seandainya memang ada hal-hal yang di luar perkiraan kita ataupun yang lainnya, operasi bisa dibuka kembali. Yang kalau memang ada tanda-tanda gitu, ada tanda-tanda kita bisa melaksanakan operasi SAR lagi. Tapi dengan kejadian ini, saya juga turut berduka atau turut prihatin. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kesabaran dalam menghadapi masalah ini, dan semua korban dapat diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga diterima amal ibadahnya. Sekali lagi, dengan telah ditutupnya operasi SAR ini, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua seluruh yang terlibat dalam pelaksanaan operasi SAR ini yang kita laksanakan satu minggu penuh. Mungkin bapak-bapak sudah pada lihat ya, kita semua segala daya upaya kita laksanakan. Yang mungkin tadi benar yang disampaikan Pak Danren, bahwa kita tidak bisa melawan alam. Sekali lagi, kami mohon maaf dari Basarnas bila dalam pelaksanaan operasi SAR ini kurang berkenan atau kurang baik. Sekali lagi saya mohon maaf, semoga kejadian-kejadian ini tidak terulang kembali di kemudian hari. Sebelumnya, tim SAR gabungan Cilacap telah menerjunkan sebanyak 220 personil guna memaksimalkan proses pencarian terhadap seluruh korban. Diketahui pada tanggal 25 Juli pada pukul 11 malam, ke-8 orang penambang emas tersebut terjebak usai datangnya air secara tiba-tiba yang mengenangi area penambangan pada kedalaman 70 meter.